warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat onlineku semuanya? Semoga sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala sesuatu. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-12. Semoga lancar selalu, tidak ada halangan apapun. Amin. Mau apa ya? Di video kali ini saya mau review apa belanja lagi di bulan Ramadan di awal bulan April. Belanja lagi puasa, belanjanya makanan ya teman-teman. Ayo kita bongkar belanjaannya hari ini untuk stok di bulan puasa. Ayo, aduh, capek teman-teman. Habis dari belanja langsung pulang, hujan lagi. Ini hujan payungnya. Oke, ini belanjanya kelihatan enggak? Belanjanya sah. Berapa karung nih? 2 karung. Teman-teman, belanjanya 2 karung ya. Iki elek-elek iki. Belanjanya 2 karung. Apa aja? Yuk, kita bongkar semua teman-teman. Dari tas yang hitam dulu. Tas hitam dulu. Saya taruh di lantai, enggak apa-apa. Ini kan bersih. Nah, saya sudah dipel. Oh, ada kerupuk teman-teman. Ini kerupuk rambak. Tetapi rambak ini segini itu $25 teman-teman. Mahal kerupuk di sini ya. Ini ada kerupuk lagi. Kalau ini kerupuk stick puli, kerupuk puli. Ini tadi berapa ya? Yang ini tadi 19 dapat 2, lagi promo teman-teman nih, kerupuk puli, stick puli. $19 dapat 2 kerupuk. Belanjanya borong kerupuk. Dan ini ada apa? Vitella singkong. Ini $25 dapat 2 rasa barbecue dan balado. Ini kita beli 4 buat makan berdua. Jajan tok. Poso pikirane panganan tok iki, mbuh iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, beli 4. Ini 2 $25, 2 berarti 4 $50. Udah habis bungkus yang ini, habis. Kita bongkar lagi. Tadi mampir di toko Malaysia juga beli sabun. Sabun taharah ya teman-teman, buat mensucikan kita. Kalau di sini kan pegang daging yang tidak halal, jadi kita perlu cuci tangan pakai ini. Sabun taharah ini tadi Sabtu 20, ini kita beli 3 dapat $50, 3 $50 ya teman-teman. Sabun buat cuci tangan. Terus kita bongkar lagi yang ini yuk. Tadi ini ada apa? Ada Royco. Beli Royco ayam yang besar teman-teman. Ini $10 satu. Tadi di toko itu apa, cari kemana-mana nggak ada. Dan ini beli $10 satu, beli 2 yang besar jadi $20. Terus apa lagi nih? Sabun teman-teman, sabun $45. Jepit $10. Ini temanku yang beli. Ini apa? Ada wax
perempuan-perempuan ya. Ini buat itu ngilangin bulu ya. Wax. Ini $35, teman-teman. Pengen coba sih. Ini ada masker endok putih. Masker endok. Ini bagus banget kayak sepertinya. Ini satu $25 ya. Ini ada saya tadi minta diskon 100 dolar minta 5 teman-teman. $100 5 ini. Satunya ini $25 tapi saya minta kalau boleh diskon ya 105 gitu dikasih sama yang jual. Lumayan. Terus ini sampo ya, sampo aloe vera $25. Terus ini ada apa ya? Oh, ini makanan. Ah, kok peyok ya? Peyok, teman-teman. Makanan lotus ini yang buat diet. Enggak diet sih, cuma ya pengen coba aja. Ini $25. Ini tadi beli 3, 100 dapat 3 ya, teman-teman. Ini rasa lotus, ini rasa apa ini? Telo. Rasa telo. Telonya apa? Potato, sweet potato. Telonya apa ya? Boso anune apa telo? Ya petela ngono lah. Sing iki rasa apa iki? Ini rasa peach. Buah peach, buah do, buah peach. Jadinya ini 100 dapat 3, teman-teman. Ya, ini 100 dapat 3, tapi di diskon, saya minta diskon 90 dapat 3. Oke, belanjanya ini aja. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti bongkar-bongkar belanja Rani Menil hari ini. Belanja ini semuanya tadi paling enggak ada 5. Ini semua tadi 325. Terus ini tadi berapa ya? Ini tadi 100 berapa gitu pokoknya. Terus kita pengen beli nasi. Beli nasi gitu. Buat nanti buka puasa ya. Kita beli nasi di Pandan List. Pengen coba gitu ya. Ini nasi apa ya? Nasi buat nanti buka, males masak teman-teman karena anak-anak nggak ada, jadinya kita beli nasi ayam bakar pandan nih teman-teman. Jompo dong ngiler, belum saatnya berbuka, kita persiapan berbuka. Ayam separo ini harganya $98 ya teman-teman. Di sini mahal, apa-apa mahal ya teman-teman, tapi disyukuri, tetap bersyukur apapun yang kita dapatkan, selalu bersyukur ya teman-teman. Oke, video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Saya mau persiapan buka puasa maksudnya. Mentra-mentra omongan aja. Persiapan untuk berbuka puasa ya teman-teman. Semua yang menjalankan ibadah puasa semoga lancar-lancar dan dimudahkan segala sesuatu dan dimurahkan rezekinya dan berkah di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dan sudah mensupport selalu video saya. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dan kemurahan rezeki ya teman-teman. Dan kalau jika kalau nggak tahu bahasanya kalau teman-teman semua suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih dan salam buat keluarga di rumah ya teman-teman. Jangan lupa nanti ya teman-teman, insya Allah kalau subscribe saya sudah mencapai 500, saya akan adakan giveaway teman-teman. Jangan lupa
ikut, nanti saya kopyok, dikopyok ya teman-teman, dan selalu support, selalu channel Rani Menil ya teman-teman. Maaf ngomongnya ngawur karena belum terbiasa ngomong ya teman-teman. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga di rumah ya teman-teman. Bye bye, selamat berbuka puasa. Bye. Selamat berbuka puasa semuanya. Ini ada karak. Ini sambal tumpang. Sambal tumpang. Ini buka puasanya mau sama ayam beka dan sambal tumpang. Oke, selamat berbuka puasa teman-teman semua. Dah.